18 Disember 2023, Melody hadir ke Mahkamah Rendah Syariah Gombak Barat bagi kes permohonan cerai yang difailkan oleh penyanyi Adira Suhaimi terhadap suaminya Dato' Red. Malangnya, kedua-dua mereka tidak dapat menghadirkan diri ke mahkamah hari ini dan kita dengarkan daripada peguam mereka sendiri mengenai proses pelantikan jawatankuasa perdamai. Untuk hari ini, anak gua saya Dato' Red tak dapat hadir kerana ada urusan tak dapat dielakkan. Namun, wakil datang pada hari ini, mahkamah arahkan pelantikan tetap diteruskan. So, kita telah melantik seorang wakil kepada defendant lah pada hari ini. Kawan baik kepada anak gua saya. Dalam pertukaran undang, untuk laporan JKP dibenarkan dalam tempoh 6 bulan. Dalam tempoh 6 bulan tersebut, dapat bolehlah menjalankan satu proses perdamaian. So, namun, pihak sana telah bantah kerana agak lama. Namun, mahkamah benarkan dalam tempoh 3 bulan. Sebenarnya, mahkamah maklumkan bahawa jangan melengahkan masa. Mahkamah bagi amaran supaya jangan melengahkan masa itu sahaja. Datuk dia jauh mati sayangkan hubungan suami isteri tersebut dan ingin pertahankan rumah tangga. Adira tak perlu hadir hari ini sebab mahkamah memang dah kecualikan kehadiran dia. Saya bantah sebab pegawai dia minta tarikh lambat sangat. Kalau ada penyelesaian, settlekan. Nanti bulan 3 tu settlekanlah. Tapi saya tak boleh jawab lebih-lebih lah sebab dia tak bagi arahan saya untuk keluarkan apa-apa statement.